Nah, kita di Jawa Barat apakah mau persis seperti itu? Nanti kita kakak-kakak kasih masukan, nanti kita akan mungkin usulkan juga supaya kita bikin Master Guide Convention Jawa Barat, supaya disitulah kita akan mensahkan apa yang akan kita terapkan di Konvensi Jawa Barat nanti. Kemudian masalah CMT, Kak Pendeta. CMT ini kan kalau yang sudah diterapkan di Uni kemarin, yang saya juga ikut, kita kebanyakan kita ikut. Jadi nonton dulu video-video di website, lalu ada quiz-quiz di situ, lalu ada satu semacam garis besar kesimpulan yang kita posting, dan itu akan menjadi portfolio. Nah, jadi kalau kita terapkan seperti itu di Konferensi Jawa Barat, jadi itu akan diserahkan ke konferensi masing-masing atau daerah masing-masing di tahun 2023. Tahun ini sekarang kan masih penyelenggaranya masih Uni. Nah, tahun depan kita akan ambil alih semuanya. Itulah sebabnya kakak saya sudah bilang, kita bebas menentukan sesuai dengan pola di Konferensi Jawa Barat. Nah, seperti apa kita menangkapi itu? Perlu nggak sih kita ada sertifikasi set free gitu? Ada yang punya, ada yang pemakai narkoba nggak di sini? harus sertifikasi dulu. Oh iya, pelayanan keluar. Kemudian ada paling satu, Voice of Youth. Saya sendiri belum mengerti nggak Voice of Youth itu programnya seperti apa? Mungkin jelaskan dulu. Atau mungkin penjelasan lengkap dari Pak Direktur Voice of Youth. Saya juga belum pernah hadir di Voice of Youth. Ada yang sudah pernah hadir di Voice of Youth? Tapi yang saya lihat kemarin juga dari keterangan-keterangan dari Pendeta Ron juga, itu sepertinya hanya KKR ya. Kita terlibat di KKR, ya mungkin terlibat di ya penginjilan-penginjilan. Kalau kami dulu Master Guide, kalau sekarang mungkin lebih murah daripada kami yang kemarin dulu. Dulu saya Master Guide 96 ya, 96 mungkin saya Master Guide, itu 2 tahun harus. Kalau dulu kan bisa, sekarang setahun berarti sudah 18 tahun kan begitu. Walaupun ada juga orang karena pintar 17 tahun sudah Master Guide, salah kan sebenarnya. Kalau dulu harus 2 tahun gitu dan harus KKR dulu. Harus buat KKR besar dulu, Pendeta Haji Pardede untuk pembicarakan KKR besar dulu. Dan kita satelit satu minggu harus berbicara. Jadi kalau yang saya tanggap seperti itu, kita harus terlibat langsung ya. Mungkin dalam kepanitiaan boleh katanya, dalam pembicara juga boleh. Tapi terlibat langsung dalam event-event KKR lah, KKR Jemaat. Saya nambah sedikit ya. Ya, mungkin kalau di sekolah ada juga Voice of Youth, ya sudah dilaksanakan Voice of Youth. Tapi apakah ini sama atau tidak? Karena saya juga belum pernah di kelas kemajuan. Iya, iya. Kok belum pernah di? Ya, saya sendiri belum tahu. Tapi kalau di sekolah itu Voice of Youth buat KKR dan yang berbicara itu adalah anak-anak. Gitu ya. Dan kadang-kadang di sekolah juga dibuat KKR lalu mengabarkan juga keluar apakah itu sama metodenya dengan yang akan tuntutan sebagai Master Guide itu menjadi pembicara di KKR, lalu setelah itu juga melayani ke jemaat-jemaat, karena itu juga ada tuntutannya dari divisi itu kan, divisi. Mungkin apakah begitu sama gitu Pak Pendeta? Di satu sisi mungkin dari persamaannya itu dari segi penarikan jiwa kan itu. Ya, selain Voice of Youth itu tujuannya untuk menginjil ya. Jadi ada satu program yang dibangun oleh organisasi dan kelihatannya itu berhasil. Ada namanya gereja itu Gereja Cempaka Mas, kita sudah dibawa ke sana. Cempaka Mas ini bisa berdiri oleh karena keterlibatan orang muda. Ya, keterlibatan orang muda. Ya, kita coba dengar pengalaman mereka katanya. Ketika mereka punya komitmen sesama orang muda untuk mereka sedang jalan-jalan lalu lihat apartemen. Lalu ketika mereka lihat ini apartemen, salah satu dua mereka, Tuhan, di sana harus ada gereja gitu ya. Ketika mereka bangun itu komitmen, ternyata jumlahnya nggak terlalu besar, hanya 6 orang. Ya, mereka berdoa, kami mau butuh gedung itu, tolong berikan jalan gitu. Pada akhirnya
mereka berhasil membeli apartemen itu satu, lalu mereka bangun apartemen itu supaya mereka bisa kebaktian. Mereka kebaktian kan itu. Mereka kebaktian. Ya, pada akhirnya gereja tadinya kumpulan orang percaya, tapi oleh karena bertambah-tambah ini dibangun oleh 6 orang, semangat 6 orang, lalu bertambah-tambah anggota oleh karena pelayanan yang mereka lakukan, sehingga diorganisir ini gereja menjadi gereja dari cabang dari kumpulan orang percaya, lalu cabang sekolah sahabat, lalu diorganisir menjadi gereja kan itu. Oleh karena komitmen yang dibangun oleh orang-orang muda. Dan ini juga digalakkan oleh Pendeta Roni Wenas. Kalau boleh, Voice of Youth itu terjadi di Bandung. Terjadi di Bandung. Entah beberapa orang-orang muda janjian, lalu berdoa sama seperti dua jemaat Cempaka Mas tersebut. Ya, kami mau bangun gereja oleh karena keterlibatan orang muda tanpa campur tangan orang tua. Boleh juga itu menjadi dua orang-orang apa? Orang-orang muda di Jawa Barat. Itu yang pertama. Voice of Youth itu ya menambah gereja bisa, lalu penarikan jiwa juga bisa kan itu. Lalu sahabat ini ada 3 gereja yang melakukan KKR Voice of Youth. Gereja Setia Budi salah satu, lalu Batu Jajar, lalu Keluarga Allah, Jemaat Keluarga Allah. Ternyata ketika dibangun ini KKR Voice of Youth, dilayani oleh orang-orang muda, ternyata berhasil juga. Orang muda dilihat potensi untuk penarikan jiwanya. Sehingga difasilitasi oleh siapa? Oleh organisasi melalui UNI, dibangun namanya Voice of Youth, menambah gereja juga penarikan jiwa. Kebutuhannya untuk itu. Kira-kira itu untuk Voice of Youth. Terima kasih. Ya, baik, mungkin saya tambahkan sedikit. Ini kan Kak Nenggolan, ini Kak Antonis, inilah perseratu Master Guide. Mungkin kita tidak terlalu jauh untuk berbicara ke sana. Inilah prasyarat, ya, prasyarat menjadi seorang Master Guide. Sampai sekarang memang belum ada. Kita juga sudah sering minta ke Pendeta Ron juga. Itu juga seperti set free itu, makanya waktu presentasi beliau kan sempat juga masih bahasa Tagalog gitu waktu presentasinya. Sampai sekarang belum ada memang yang benar-benar tersedia untuk sebagai kurikulumnya, atau bagaimanakah kita melaksanakan sertifikasi untuk Voice of Youth. Hanya gambaran besarnya mungkin seperti itu adalah keterlibatan orang-orang muda untuk mengijab. Jadi gak mungkin nanti kalau mau jadi Master Guide harus didirikan gereja kan? Gak mungkin juga. Jadi keterlibatan baik sebagai panitia kah, mungkin hanya sebagai partisipan kah, atau tapi secara detail kita belum punya, hanya gambarannya seperti itu ya. Artinya kita juga nanti bisa paham, ketika kita jadi pembina nanti kita bisa paham bahwa ini ada sesuatu yang harus kita lakukan dalam sebelum pelantikan untuk Master Guide. Mungkin Kak Remo tadi mau nambahkan? Ya sedikit. Yang kami lakukan di Malaysia. Izin pendeta melapor, kalian melaporkan. Konsep Voice of Youth itu sebenarnya sudah lama. Saya waktu ketua pemuda Advent di Tikala Manado, itu salah satu program yang harus laksanakan. Suara Pemuda namanya dulu. Dengan waktu itu direkturnya Pendeta Sepang. Jadi waktu saya diminta jadi koordinator klub di Naripan, saya mempersyaratkan Anda kalau mau dilantik Master Guide boleh lengkapi semua kelas, tetapi setiap ada KKR jemaat pemuda Anda harus ikut. Jadi mereka karena saya dari kesehatan, saya buatkan materi kesehatan dan mereka yang membawa materi itu sepanjang KKR. Dan setelahnya ada yang dok, kami meminta sertifikat. Saya kasih sertifikatnya. Saya pikir itu hal yang baik. Cuma kendala sampai saat ini adalah materinya tidak ada. Belum ada. Kemudian set free, saya koreksi tadi saya salah. Set free itu smoking, alkohol, dan drugs. Itu juga sebenarnya bagian dari gereja Advent. Dan itu sudah lama, cuma mau dilembagakan menjadi salah satu syarat dari Master Guide. Saya pikir itu baik. Minta izin kalau saya buka datanya. Pemuda Advent
ada 7% yang perokok. Pemuda Aceh ada 5% yang narkoba, narkotik. Pemuda Aceh ada 34%, 35% yang seks bebas. Itu data. Dan ini semua data naik ke Pasoron dan dia usulkan untuk apakah boleh dilembagakan SAD ini. Saya pikir itu yang penting. Terima kasih. Ya, memang set free ini kan salah satu dari tesis atau tesisnya Pendeta Ron waktu ngambil master ya. Dan itu sudah dilembagakan di Filipina, mereka sudah terdaftar. Mereka di Filipina sebagai sebuah lembaga resmi ya. Kalau di Indonesia ya, belum ada ya set free movement. Mungkin di kita yang sering kita lakukan sehubungan itu ya pas 1 Mei ya, 1 Mei atau 1 Juni hari anti tembakau. Ya. Ya, jadi mungkin itu juga yang sering kita lakukan, mungkin itulah bagian dari set free. Tapi artinya gini, yang namanya sebuah persyaratan itu harus ada detail ya, apa-apa saja yang harus dilakukan. Jadi kita tidak seperti kalau di gereja kami juga gitu Kak Raymond, kalau di gereja kami enggak boleh tamat masyarakat kalau tidak khutbah. Enggak boleh di IPH harus. Makanya seperti Minggu Sembahyang Pemuda kemarin itu orang muda yang harus yang calon masyarakat dan minimal vesper harus khutbah minimal vesper. Ya, jadi kalau ada KKR juga harus terlibat sebagai ya entah panitia apa gitu. Jadi tetapi bukan itu yang dimaksud di apa kita ini. Akan ada hal yang baku nanti yang harus kita ikutkan. Apa itu? Kita belum tahu apa, hanya kemarin set free sudah terlaksana lah secara sedivisi waktu itu ya. Ya. Jadi inilah yang mungkin perlu kita diskusikan bagaimana kita pelaksanaannya atau ya penggunaannya di konferensi Jawa Barat seperti apa itu mungkin perlu kita sepakati nanti di salah satu di MGC ya. Dan akan ada keputusan-keputusan penting yang akan kita ambil sehubungan dengan pelayanan kita di pelayanan kepemudaan ini. Mungkin ada pertanyaan lain atau keterangan tambahan atau pertanyaan, silakan Kak. Ini tambahan ya. Sekarang belum. Di kan itu kan di divisi itu set free yang ada. Kalau di luar divisi kita kan nggak ada itu. Itu belum 2020 belum. Yang mendaftar jadi masyarakat in training 2023 nanti itu baru dipersyaratkan. Belum. Belum. Karena kurikulumnya juga kita belum launching juga. Masih saya sudah ada kurikulum yang berbahasa Indonesia, hanya kita katanya harus review dulu nanti siapa tahu ada hal-hal yang mau kita sesuaikan dengan adat kita di sini, walaupun saya sebenarnya tidak ada sih. Sama juga seperti adventurer kita sudah review juga, ya hanya ada seperti yang berhubungan dengan musim, berhubungan dengan negara itu mungkin yang disesuaikan. Tapi kalau master guide hampir tidak ada. Tapi artinya selama itu belum di launching nanti oleh Uni kita, berarti itu belum persyaratan bagi kita. Ya, karena janjinya sih bulan berapa? Bulan 10 nanti itu kemungkinan besar akan di launching untuk kurikulum master guide yang baru. Tapi pelaksananya seperti apa nanti kita tunggulah dari Uni kapan akan dimulai. Tapi untuk sekarang ini belum, Kak, belum. Belum untuk sekarang. Jadi kakak-kakak sekarang yang dari master guide in training itu belum sebuah persyaratan. Gitu, Pak.